Ada momen menarik terjadi saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipeluk dan jadi rebutan emak-emak saat berkunjung ke Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Inilah momen saat Prabowo mendekati emak-emak sesaat sebelum acara penyerahan bantuan sumur bor dan pipanisasi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Para emak-emak yang sudah menunggu langsung berebut untuk bersalaman dan memeluk erat Prabowo. Karena kejadian itu, secara khusus Prabowo menyebut bahwa emak-emak di Madura sangat kuat, bahkan dianggap punya kemampuan untuk mengalahkan mantan Kopassus seperti dirinya. Saya lihat ke ibu-ibu, emak-emak yang hadir, ya. Terima kasih sambutan diberikan kepada saya. Saya lihat tangannya ini, emak-emak Madura keras-keras, kuat-kuat. Tangan mantan Kopassus ini sakit juga tadi itu. Jadi kita harus hati-hati ya sama ibu-ibu dari Madura semua ini. Cawapres nomor urut 2, Saudara Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda Minggu malam sambangi masyarakat di Jalan Jalembar 4 Jakarta Barat pada Minggu malam. Ditemani istrinya, Gibran menyapa masyarakat dan membagikan buku tulis, susu hingga sembako ke warga sekitar. Bagi buku, susu, sama sembako. Udah itu aja ya. Buku sembako ini untuk anak, untuk ibu apa gimana, Bang? Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Ya. Nah, ini kan juga bersoal dengan program Pak Prabowo soal makan siang gratis. Ya. Nah, ini apakah disesuaikan juga tadi buat masyarakat? Belum, nanti mulai anu aja, mulai pas periode kampanye saja ya. Sedangkan relawan untuk Majukan Indonesia atau RUMI menggelar panggung budaya biru ceria dan apel kemenangan relawan RUMI untuk Prabowo Gibran. Acara ini dihadiri oleh relawan RUMI dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Ribuan relawan RUMI atau relawan untuk Majukan Indonesia, Jawa Barat dan Jakarta menghadiri apel kemenangan relawan sekaligus deklarasi dukungan pada pasangan Prabowo dan Gibran.